Jenazah Paus Benediktus XVI telah disemayamkan di Gereja Santo Petrus Basilika. Jenazah Paus Benediktus terbaring dengan mengenakan jubah berkabung kepausan berwarna merah lengkap dengan mitre yang dipangkas emas. Umat Katolik diberikan kesempatan untuk memberikan penghormatan kepada Paus Benediktus XVI selama 3 hari mulai Senin 2 Januari 2023 sejak pukul 9 pagi hingga pukul 7 malam waktu setempat. Sementara untuk tanggal 3 hingga 4 Januari 2023, Gereja Santo Petrus Basilika memberikan kesempatan untuk seluruh umat yang datang bisa memberikan penghormatan terakhir serta berdoa bagi Paus Benediktus XVI sejak pukul 7 pagi hingga pukul 7 malam waktu setempat. Berdasarkan informasi dari Romo Donimigo, seorang pastor yang saat ini tengah belajar dan tinggal di Roma, menginformasikan bahwa untuk upacara pemakaman Paus Benediktus XVI akan dilakukan di lapangan Santo Petrus pada hari Kamis 5 Januari 2023. Prosesi pemakaman akan dipimpin langsung oleh Paus Fransiskus pada pukul 9.30 waktu setempat. Pemakaman akan berlangsung di lapangan Santo Petrus sebelum Paus Emeritus dibaringkan di makam di bawah Basilika. Dan juru bicara Vatikan menginformasikan agar pemakaman dilakukan secara sederhana. Thank you.